ada halangan yang tidak bisa ditempuh untuk menuju ke Subang ini, kami mohon maaf, sedianya beliau yang akan menyerahkan langsung. Dan harapan Bapak Kapolda tentunya Pak Karma tetap sehat ya, bahagia, amin, dan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi ke depannya. Amin. Itu saja yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyerahan kunci kepada Bapak Karma, dan juga untuk peninjauan rumah yang sudah direnovasi. Dan berkenan untuk Pokaminda, Bapak Dandim, Kemenag, juga dan tamu undangan yang lain, berkenan untuk sama-sama menyaksikan bersama. Inilah rumah yang sudah siap huni, yang alhamdulillah sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kapolres Subang, bahwa Ibu Kapolres Subang hanya sebagai fasilitator saja. Semuanya atas dikerjakan kerjasama dan gotong royong serta kepedulian dari seluruh elemen masyarakat terhadap sesama manusia. Yang ini alhamdulillah Bapak nih. Karma kini yang dulu selama tahun lamanya mendapati tempat tinggal yang tidak calon aman. Alhamdulillah seizin Allah Subhanahu wa taala Bapak Karma mendapatkan tempat dunia yang lain. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk penyerahan kunci dan sebagai simbolis kita berdoakan untuk di ini syaratnya. Baik, dan berkenan Bapak Karma beserta juga dari Ibu Kapolda dan Forkopimda. Sabara minggu ya tanya? Hah? Setengah bulan. Wow.